Asyura dina kecap asal asal artosna sepuluh. Maka setiap tanggal 10 Muharram disebut Yaumul Asyura. Tapi untuk setiap tanggal 10 disebut Asyura pula. Tapi 10 Syawal disebut dengan Asyura pula. Asyura itu khusus untuk tanggal 10 Muharram. Asyura itu milik Quran. Asyura adalah milik kita, bukan milik orang lain. Orang selaku umat Islam, apalagi nahdiyin nahdiya, itu yang paling berhak memperingati Asyura. Malah bagaimana sinturin terbuka di mana-mana kiai-kiai di suku-suku Quran itu di masjid umpami Asyura esok gaya berlingan, meski hanya sangat sederhana baca usul baik tak makan di apa ya ayana disebut tetap di apa bagaimana tapi jas korbe. Setiap 10 Muharram itu sepuh-sepuhnya solarium di masjid. Malah ada satu khas kebiasaan sok menghidangkan makanan yang disebut bubur suro, bubur sura, kan itu ya bubur. Nah itu tradisi-tradisi tradisi sepuhura. Kemudian akhirnya ayat teh hilang. Pantes teh ayat bubur teh ayat teh bubur surat tehnya. Mengapa hilang? Ada dua sebab. Ayat dua sebab anu mata hilangnya bubur. Kahiji tukang bubur terus di mana mana. Ya. Unggah ini mungkin di mana-mana sebelum tukar bubur. Nah inilah yang membuat maka istilah bubur surat hilang. Tapi yang paling signifikan hilangnya kebiasaan tradisi bubur surat usaha dulur-dulur urat ngapin akhir ya. Dimin akhir sehingga urang oge akhirna teh ka panganuhan ku sabab jeung batur jeung dulur urang bina ka panganuhan akhirna urang oge terus teu ningalkeun dalam bubur deui ku sabab sieun disebut bina. Kenapa takut? Karena kita tidak memahami yang sesungguhnya terpaham dalil-dalilnya. Maka dina sabtuan dia itu untuk menguatkan kita sehingga dalam beragama melaksanakan amaliyah henteu dumasar dengan sekedar tuturut munding kumpul alias takdir kita, tetapi urang apalana dasar-dasar prinsipnya mengapa kita melakukan. Para sekuat yang bagi sadariana di payung harus dijelaskan yang disebutkan bid'ah, definisi bid'ah berupa pengresan dan dengan mukhidin atau ulas ya, itu disebutkan bid'ah ngantil pasku bahwa tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan nu bernilai positif tidak bertentangan tidak kontradiktif dengan pesan-pesan Islam dengan pesan syariat, maka itu jangan disebut. Dina bahasa Al-Qur'an
Al-Qur'an ketika mengucapkan, mengungkapkan baik dan kebaikan paling teu aya opat kata. Ya. Aya opat kata anu digunakeun. Ketika Al-Qur'an mengungkapkan baik dan kebaikan paling tidak aya opat kata anu digunakeun ku Al-Qur'an. Kadang-kadang Al-Qur'an menggunakan kata al-ma'ruf. Ya. Contohna amar ma'ruf nahi ma'ruf teh naon? Kadang. Kadang-kadang Al-Qur'an menggunakan istilah al-khair. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Naon khair teh? Kadang-kadang Al-Qur'an menggunakan kata hasan, ihsan, muhsin, sareng anu sarumpun. Kadang-kadang Al-Qur'an menggunakan kata albir. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Birrul para sepuh-sepuh urang biasa menerjemahkan albirru diartikeun kadean, khoyir diartikeun kade, khoyir makruh diartikeun kade, kemudian hasan hasan oge diartikeun baik. Ari hade teh naon? Hade teh naon? Alus. Ari alus naon? Ari baik. Jalan balik belakang, ya. Namun definisi hade, apa definisi hade? Tapi kenapa apa definisi oge? Nu penting urang apal hade teh naon gitu, ya. Urusan definisi lain urusan urang ya tambahnya. Tapi urang apal mana hade, mana gorengan gitu. Yang penting konon cenah yang disebut baik itu adalah penilaian nilai positif yang bersifat subjektif. Naon maksudna kieu? Lamun ceuk si kuring hade teu acan katetan sareng panjenengan saya. Itu subjektif. Ya. Lamun ceuk si kuring hade sareng bapak-bapak teu acan katetan itu saya. Menurut si A baik belum tentu menurut si B. Itu baik. Contoh. Lamun si kuring khutbah Jum'at tampil kostumnya seperti dia ya khutbah Jum'at kostum simpulik seperti dia nanggo kopea ide nanggo wangi nanggo lancinan panjang ada lebah dia dibuatkan saya dia mantep kita kalah menang. Ini contoh, singkuring khutbah, tapi kostumnya itu seperti ini. Cik kira-kira tahan. Ya, iya mas ada setengah nilai dengan nilai singkuring saja. Cik bapak-bapak, sun ibu-ibu, hade itu. Itu nah, saya sih kita mau disambung. Kurang pas. Anu pas rumah. Cik, anu pas rumah. Bisa rumah. Jangan-jangan saya di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Bisa rumah. Gak pamegat. Kan yang berarti balik. Disarung kan itu lebih biasa di bagian kena disarung ya. Di kopea kopea itu kena hidup kena bodas lalu hidup gitu. Tapi lamun kaya seseorang khutbah Jum'at
kostumnya nganggo sarung, mungkin nganggo koko, kemudian nganggo sorban. Sorbanan ini kumandu. Sorbanan ini kumandu. Disampai ke? Tuh. Jadi bersarung, berbaju koko, sorbanan disampai ke. Kemudian di kopea, kopea udah disuruh ke pedas. Pek, rek hidung, rek. Tadi Bapak nyebutkan, itulah yang paling bagus. Eta nu paling, adik, gitu kan yang paling saya gitu. Sepakat tuh. Ya, setuju tuh. Jadi khotib itu tampil bersarung, nganggo koko, sorban di soletan ke, kemudian sampai ke dinar mata, kemudian nganggo peci. Itu adalah kostum khotib yang paling. Jeung saha eta teh bude? Jeung saha eta teh? Ayeuna lamun khotib di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kitu kostumna kudana kumaha? Lama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sholat khotib kostumnya seperti itu, di sarung, ngawo koko, sorban dari sholat disampaikan di soleran ke, di kepala itu pasti tadi duduk kuas. Ya. Sebab menurut itu kurang tepat, tidak baik. Aduh, saya itu cekurang gitu, mah kumana? Nanggo gamis, kemudian sorban-sorban aku mana? Sorban, itu tradisi Arab Sufi secara umum itu kan saya simbolik itu betul-betul dari keinginan mana deh? Benar-benar sanes, tapi ini dulu ke tinggal waktu Raja Salman ke Jakarta. Nah itu sorban apa gitu mah gitu. Tadi orang yang pun di sorban itu mana? Tadi orang mas sorban jadi hal itu tadi palingnya sal kan gitu. Di orang mas sorban nanti. Hari kantin nabi sorban itu mana? Di rumah itu. Kantin nabi mas sorban itu mana? Itu apa? Pertanyaan kamu lah, itu Abu Jahal sudah disorban kan? Abu Jahal disorban kan? Kumaha pakai sorbannya? Itulah yang disebut urf. Itulah yang disebut urf. Makruh. Makruh berasal dari kata urf. Uruf artinya adalah adat. Uruf artinya adalah tradisi budaya. Maka setiap budaya, setiap tradisi, kebiasaan-kebiasaan anu teu bertolak belakang sareng pesan Islam, sareng nilai-nilai Islam, itu disebut makruf. Itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil. Itu salah satu kewajiban kita setiap umat Islam, maka amar makruf nahi munkar. Yang diperintahkan itu yang makruf. Kebaikan-kebaikan yang tidak bertentangan, yang bersumber dari budaya, bersumber dari adat, bersumber dari tradisi, bersumber dari kearifan lokal, yang tidak bertentangan dengan Islam, itu disebut makruf. Lamun urang salah ukur, diuk dina korsi. Inung bapak dihadap hadir itu cek saran
Esok dia cekurang, ya sama bundanya Sunda. Tapi orang aparat tidak ada di Soka. Itu umpamin orang bujur tua ngariu, ya tua ngariu. Masuk ayah kok kocok, kira-kira cuci tangan, dina bongkar. Itu kereta ruang kene terus orang kokobok sopan. Itu teh goreng paku, cek sahab. Upami orang tua ngariu, terus jingsri. Kumaha tak kira-kira? Lamun urang keur tua ngariu mun teu hadente. Cik saha hadente. Justru aya salah satu suku di Indonesia lamun teu keur tua itu hadente. Lamun teu teh hadente. Itu menandakan kepuasan. Sehingga mungkin kepada bapak ibu kata buang salah satu suku di Indonesia suku si Eta di suguhan tuang lebih minta kelak itu lain kesokan tapi justru menampakkan kekuasa malah terhayang kelak oke karena menurut pandangan budaya mereka itu adalah makruf. Nyingsing itu sopan, gitu ya. Tapi ayah suku di Indonesia itu tidak ada sopan. Nama tak gitu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Perlu saling mengenal agar kita tidak mudah tersinggung. Dan buang bejakan dari suku nama urang suku mana dan lain urang pulau Jawa itulah urang pulau Jawa itu mereka memandang lamun ketuan pakai jening Sri itu tidak ada sesuatu terjadi sok ayat pengalaman pengalaman hati muncul di Makkah biasa kemudian datang di restoran satu meja kok kesanitannya lima simpuni terus saya seorang kolonel dan impali serangga warna itu orang Jawa terus saya ini suami istri tak iman kurang daerah tertentu ya. Di Bandung ini di Antapani di situ percaya di Andir Babi kumaha kertuangnya bagi ngobrol biasa lila-lila tak si etape jualnya nape bisu yuk itu yang belum benang kena ilum nanti sebering men yang jadi belum ngetek ilum nanti sudah ada ulang sebering sebarang kali mana yang dibuka ditinggal itu tapi jadi suka gitu ya tidak jadi suka. Nah kalau itu dipandang baik dengan adik yang seriman itu disebut dengan hadema hanya itu disebut dengan sopan wajar-wajar biasa-biasa baik kebaikan baik yang bersumber dari kearifan lokal budaya adat dan tradisi asal tidak bertentangan dengan Islam itu disebut makruf. Ketika makruf maka diperintahkan Allah takmuruna bil makruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya dari sisi kata. Namun dari al-khair tak bawa kan jelasin tapi dalam hal ini. Panjang tadi pakai satu saja. Makruf itu adalah yang bersumber dari kalimat lokal.
maka setiap budaya tradisi anu bertentangan dengan Islam itu kasut karena lamun urang nggak lambung kapayunan anu kencangali kena kumaha buten teu cukup buten tapi bari cik gelarian dina urangna naon dalilna dina hadisna aya kitu teu itu adalah makruf. Ketika makruf harus dilakukan. Sangat kurang kalau diajarkan ke baru tahunan bahwa itu termasuk yang makruf. Kecuali kayak lamun aya tradisi-tradisi budaya anu memang bertolak belakang sareng Islam, maka itu tidak makruf untuk tadi dilanjutkan. Dina hajatan pangantenan nikah sareng khitanan sok aya budaya tradisi nyawer. Itu ya, nyawer. Itu bukan agama, tapi budaya, tradisi. Tinggal orang nilai, apakah bertentangan dengan Islam atau tidak. Ada unsur-unsur positifnya menurut budaya orang itu. Kalau ada unsur positif, maka itu termasuk makruf. Baik dilakukan. Jangan menanggar jarak. Asal pula bertentangan sama panggilan nyawer itu kalau tahu atasnya jadi dikurungkan ke bawah dosa itu kan atas dia mau Allah itu sini dikurungkan ke bawah dosa itu ngebangun ke bawah dapat maka tidak tahu dah itu takdir ya sama daya unsur takdir kok lah pulang di awal dengan jalur mereka nanti ketegang dia ngegelan buka kopean tiba-tiba gue tuh mencoba laki mending gue tuh ngegelan nyawa tuh malah ngawur-ngawur bias bagian ayam ayam tuh ya saya juga mau tanya kumaha kondisi seperti ini itu adalah takdir. Tadi ngawur-ngawur biasa kan kau sakobokan biasa nanya, lama gitu sakit tak tenang tenang. Di awal kenal kau gatok ayam. Jadi ini apa ditanya orang tadi ngawur-ngawur biasa kau sakobokan, lama sakobokan mat takdir. Innal mubadirina kanu ikhwana syariati. Tapi lama ngawur-ngawur biasa sakit tak tenang tenang. Bungkusan itu pasti sok. Ya, kata pintar-pintar. Nah, semacam asyuran diurang itu adalah bersumber dari kearifan lokal, buruda, rajaban, halal bihalal. Ia sejarah itu adalah ma'ruf atau nanti disebut ke makruf. Dapat nasib kulit terbuka itu aja yang disebut memperingati tahun baru di dunia ayah ayah itu disebut semua aku kan asal utara ayah yang lewat mulut ya mari dan lupa boleh bangun dan raja bang itu yang boleh yang disebut ke memperingati tahun baru hijriah itu telah ya paling-paling kita tanggal 10 nah, disebut ke Asyura nanggu sebab bimbing akhir tetapi kemudian memberikan solusi dari Asyura mah bina mending oke tanggal hiji caranya pawe obor duka di Mekah ada itu pawe obor gimana ya pawe obor pasti orang itu merasa ustad-ustad gitu ya di masjid-masjid merasa bahwa kalau melakukan pawai obor itu adalah pahalanya sangat besar. Lalu dengan melakukan pawai obor itu orang kanan itu tinggal nilai ada unsur positif atau negatif. Nah pawai obor itu yang menilai itu sakit negatif nah itu karena kena hubungan sama kepolisian ya, sama kepolisian wah ini mengganggu arus lalu lintas memacetkan. Alam kira itu mentol atau saya sendiri. Ya, cobi ganti ku
apa penampilan tampilan anu memang mengandung makna positif. Berkaitan saling makhluk, bahwa Al-Quran itu menawarkan ketika menyampaikan sesuatu itu kita harus menyampaikan dengan kata-kata yang makhluk. Wa'ulu lahu qawlan ma'rufan. Anu kapan aku simpuli ungkapan-ungkapan gaduh ide, ya, gaduh ide hendaknya diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan antara lain ma'ruf. Ada 7 ungkapan di dalam Al-Quran, ya. Ada ayat qaulan ma'rufa, ayat qaulan sadida, ayat qaulan nanti qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyinan, qaulan kariman, qaulan alima. Oh, ini mah qaulan alima berisiko tinggi, qaulan alima itu tentang musyrik. Terus di ayat qaulan naon ayat 7 luqman, ya, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyinan, qaulan kariman, qaulan aliman, qaulan saqila, ya, qaulan saqila bisa gitu, ya, qaulan saqila berbobot berarti. Terus di dalam pilihan ayat 7, ya, ayat 7 ungkapan tata cara mengungkapkan ide, mengungkapkan rencana-rencana kita. Di antara sekian 7 macam ungkapan itu bukan iki di antara qaulan ma'ruf. Wala tuqtus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'ruf. Rufa surah Nisa. Wa idza hadara ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Maksudnya kita qawlan ma'rufa wa yakhshal ladzina law taraku min kharbihim dhurriyatan bihafan khafu 'alaihim falyattaqullah. Fa'ya taqullah dalam yakulu qawlan sadida. Kayaknya qawlan layyina, ya, qawlan layyina nama perintah Allah ke Nabi Musa serta Nabi Harun. Fa'ula lahu qawlan layyina. Perintah Allah ke Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah ke Fir'aun dengan qawlan layyina. Padahal Fir'aun sarana jenis apa Fir'aun binakan, tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar menyampaikan dengan kata-kata lain. Eh, di kurang makan kasih sama Gusti Moge pan main dulu. Apa itu qaulan ma'rufan? Qaulan ma'rufan adalah ungkapan redaksi kata yang sesuai dengan budayanya masing-masing. Mengapa Islam Buddha diterima di Indonesia padahal ketika itu Hindu, ketika itu Buddha, tanpa mencucurkan setetes darah pun, karena para wali, para kiai, para guru kita menyampaikan Islam itu dengan qaulan ma'rufah, ungkapan yang sesuai dengan budaya, dengan kearifan lokal sehingga mudah diterima. Wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Itu ma'ruf. Orang Arab ujung-ujung datang ke Indonesia berdakwah bahasa Indonesia diajar kene. Iya, apa? Dan orang menyebutkan bahwa kebiasaan kurban di Indonesia itu salah. Itu tak orang Arab tu datangnya, mentang-mentang orang Arab baru kata orang Indonesia baru rodok, padahal dekat.
jok itu web, kan itu kita YouTube ya. Itu orang Arabnya itu tidak paham bahasa Indonesia. Merentah harus sukan kaulan makrufah sesuaikan dengan budaya di urat di Indonesia. Gimana cara mengungkapkan itu? Para kiai itu seperti itu. Kedua, ayat kaulan sagida. Naon yang disebutkan kaulan sagida? Tapi waktu mau berakhirnya bersin kuring kan bapak-bapak anu sok sering tampil. Kaulan sagida, sagida itu berasal dari kata sad. Dulu sadanya sudur sadur kalau nggak bisa sadur apa sin sadanya sudur sadan nama apa sih menutupan ya nutupan sadung itu sadur durain darinah durainah itu menutup celah-celah, ya, celah-celah kejahatan itu satu. Nah, adapun kaulan sadida, ialah kata-kata yang bersifat menutupi bolong-bolong, menutupi celah-celah, menutupi kekurangan-kekurangan. Lamun bahasa kurang membenar. Itu ungkapan kata yang konstruktif, bukan kata-kata destruktif. Untuk gampil ngambil akhir nyalah ke beri solusi yang terbaik. Kumaha kuduna? Nah, dikurang semangat nate nyalah ke wae batur salah tanpa memberikan solusi. Padahal Al-Quran menyatakan kaulan sadidan. Petrek nyalakan tapi tetap dengan makhluk sesuai dengan budaya lokal dengan kearifan lokal kemudian sadidan di mana letak kekurangannya konstruksi bukan destruktif bukan menghancurkan bangunan yang sudah terbangun kebiasaan diurang sok aya boharaman kemudian dibinaan tanpa memberikan solusi akhirnya direbut oleh kubatu kusina ketika sinan menyelenggarakan asyuroan rame itu tunggu nanti nanti kan dari Pemkot oke okay, Kota Bandung semua kali nampak yang mengantisipasi asyuro dan berapa yang kayak dan sepuluh-sepuluhnya kayak dan kubur di surat ya asyuroan polisi terimu ya. Nah akhirnya yang naik asyuroan dan polisi nanti kan dibun sebab kayak sekelompok umat Islam dulu kurang yang tidak setuju dengan peringatan Asyura yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok tertentu kudu diantisipasi timbulkeun keributan nu jelasna Syiah. Kan kitu nya. Nah, geus direbut ku Syiah ayeuna urang tinggal colok. Ya. Ayeuna urang kan coloknya. Padahal berlama sok memperingati Asyura teh urang ngaku sebab bibit akhir terus menurut dilaksanakan buku syiah ayana kumahalam syiah dilaksanakan dihalangan keunan malah membuat keributan. Nah jadi kamu ini masih kering hoyo tak memang anu memperingati Asyura teh atau syiah tapi bilang kurang gede kan ya keunan kan ya ngan berulang bubur surah ya atau setengah bubur ya tukang bubur jadi itu seperti apa hanya tidak perlu pakai jendelan diri begitu ya akhirnya lalu kurang merasa nalangsa sedih atas sakit buburnya saya merasa saya rasa busen kan malah tuh busen lalu kurang mengungkapkan rasa sedih atas gugurnya saya berusia di Karbala dosa itu dosa itu lalu disedih-sedih acan dosa itu
lamun sedih berpahala, lamun teu sedih berdosa. Jadi kumaha tuh kurang guru sedih atau kudu gembira? Apakah kita harus menyesali atau justru malah memperingati gembira? Kena kumaha? Sekarang ini mengertinya. Dan mantas nama orang anu paling sedih atas peristiwa Karbala Nabi kan kasih Nabi Sen orang kudu sedih Ali Sunnah wa Jamaatnya kudu sedih nah Nabi kan kaya kakak Syiah anu sedih Ali Sunnah wa Jamaat macam merasa sedih padahal si Nabi Sen itu sehat untuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bubar kita pakai yang satu, lalu yang dulu pamat tuh bis jadi sih. Itu, ya. Wajar itu jujur Rasul. Nabi kita terjadi kasus seperti itu. Ya. Wajar sedih. Ya itulah. Aku sedih hanya sih. Ahli sunnah wal jamaah itu sedih tapi itu ayat Allah pastinya itu ayat Allah yang itu sedih kira-kira anu sedih jadi itu sedih hari yang mana? Itu sedih kalau begitu benar aja kena syiah di mata ahli sunnah wal jamaah itu nah itulah pesan-pesan kan? Bahwa dina Muharram itu wajar patut lalu kurang ngerasa sedih ku ayana satu tragedi tragedi bagi umat Islam yang akan jadi kubur teh lain usia tetapi untuk kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar lamun sedih tetapi tentu memperingatina sanes bunyi sadiri mengekspresikan sanes bunyi sadiri tetapi uranku nyaman Islam, akidah, akidah keislaman jauh merupakan peringatan tegas ini hati-hati dengan urusan politik sanes haram politik hati-hati dengan urusan politik bukan haram sekali beli bukan haram partai-partai yang ada tetapi hati-hatilah dengan partai-partai yang ada untuk kagum Rasul Nabi kan jadi korban itu adalah karena tadi bukan karena apa itunya karena pesan-pesan politik Nabi kan wani makeni lelasan untuk kami Nabi amalaya anu paling sogi bahkan disepakati kesugihanana dina 10 Muharram itu hanya satu. Anu disepakati sadian sagu apapun bentuk kasadian itu tidak disepakati kesohihanana aya nu dibahkeun sohi aya nu dibahkeun teu sohi dari aspek hadis tapi kalau dari aspek makna dan amalia yang tidak naon yang nama contohna marang bae kepakeun miskin itu kemudian santunan kepada anak yatim. Ayat hadis anu nyebarkeun man masaro yaqot sayyidi sajalma anu musab mastaka yati dina tanggal 10 Muharram maka Allah mencatat satu kebajikan dengan selembar rambut yang tersambung oleh tangannya. Jadi lamun urang saban sirah anak yatim ku salambar rambut anu kadusak Allah ngangkat satu kebah. Makanya sabar lamar tahu silah anak yatim sok disapa. Tapi itu adalah ungkapan bahasa Arab. Maksudna mah lain musaban teu naon teu musaban oge dan dibutuhkeun mah lain musabanna. Tapi nyaeta saros musaban. Omar ulah geus diusapan terus dipeke. Dan musaban ieu teh maksudna mah mengekspresikan rasa kanjana. Jadi lamun geus diusapan teh terus
kemana? Di bade amplop, itu yang usapan dulu. Kita mudah jadi lebih amplop dan kenal di usapan dulu. Atau hayang di usapan dulu. Lain usapan mana yang penting bisa. Substansinya bukan usapan mana, tapi amplop dan taibah itu baik di usapan lagi. Bukannya karena jadi di usapan bisa baik, ya yuk. Sangalun mesinan itu sama usaha rehatnya, tapi lamun dimiliki apa usaha rehat, mana pasti berarti sebelum kena naon. Itu sudah amal yang amalnya. Kemudian ayah anu kalau bapak-bapak yang punya manwasala iyali cik atau dinas 10 muharam memberikan nafkah biaya hidup teh ulah pedih-pedih beli mulai seperti biasa. Bapak, umpami masih ada nafkah biaya hidup, resiko kan ibu sanitan sabara. Kalau saya dulu. Berapa? 50. Nah, di kota sepuluh malam mah 50 teuing atuh. Tamtek teuing teuing. Sebelumnya. Ya, anu salajengna itu aja hadis. Tapi sekali lagi, anu disepakati kesolidannya hanya satu, selain itu tidak disepakati. Ai di badan sohi dan di badan itu. Sajalma anu sodakoh dina kaping 10 malam maka fadilahna jalma eta moal kakurangan ku atos saageun anu di sodakoh pada sabar sodakoh 10.000 satahun eta dijamin moal kekurangan ku duit 10.000 mana yang kata lebih sabaran atau sodakoh? Nah, gitu. Ya, alih kekurangan luar kesabaran bang itu, bisa mengeluh. Bisa marah. Jadi lalu kurang sodakoh aku 100.000, maka setahun nyata Allah ngajamin bapak di mesalami setahun nyata mual kekurangan. Tukar kos salam setiap lamun salam kota sejuta lamun 10 juta ya benar tinggal pilih itulah amalnya Abdullah dengan kata 10 Muharram mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih kesempatan saya dan benar kalau dia saya satukan amalnya 10 Muharram barakallahu wa ta'ala assalamualaikum.